semuanya, kenalin aku Delima. Selamat menonton Singer Zesa season 2. Hai, kenalin gue Rizky. Hai, kenalin gue Tasya. Hai, aku Sari. Kenalin, nama gue Brian. Hai semuanya, kenalin nama gue Clara. Hai hai, nama gue Bruno. Hai, nama gue Bimo. Hai, kenalin gue Reno. Halo semuanya, gue Kenzo, ketua kelas. Hai semuanya, kenalin nama gue Sinta Sinta. Hai semuanya, kenalin gue Ocha tapi bukan Teh Ocha. Hai, kenalin nama gue Salsa. Gue murid baru di sini. Halo semuanya. Nama aku Boy, aku adanya Delima. Hai, saya papanya Rizky. Halo semuanya, saya ibunya Delima. Halo, saya mamanya Rizky. Hai semuanya, saya Miss Centini. Perkenalkan, nama saya Pak Haryo, saya kepala yayasan di sekolah ini. Cepet, mau secepet apa lagi? Ini yang ada kalau misalnya ngebuat-ngebuat begini, kita malah jadi pasien juga di rumah sakit, bukannya ngejenguk kepala yayasan. Gimana ya keadaan pak kepala yayasan? Coba kamu telepon Clara lagi deh. Gak bisa. Gak diangkat. Aku gak punya pulsa. Aduh, yaudah kalau itu nih pakai HP aku aja deh. HP kamu kok layarnya hitam semua, Ki? Ini model baru. Ya, baterai HP aku habis, Del, ternyata. Ya ampun. Sama aja dong, kamu berarti gak bisa nelfon Clara. Sorry, aku juga gak tahu kalau ternyata baterainya udah habis. Ya udahlah, gak apa-apa, kita langsung ke rumah sakit aja. Tapi Del, kenapa? Kamu tahu kan Pak Kepala Yayasan itu dirawat di rumah sakit mana? Enggak. Bukan rumah sakit ini, Ski. Yah, ini udah 3 rumah sakit kita datengin, salah semua. Duh, terus gimana dong? Kamu punya kuota kan? Kuota Jakarta maksudnya. Kuota Del, kuota, bukan kota. Kuota internet, internet. Oh, paket. Nah iya, paket. Kenapa gak langsung bilang paket aja sih, Ki? Kuota-kuota bikin aku bingung aja. Masalahnya kalau misalnya aku tadi bilang paket, kamu pasti ntar nyambunginnya ke tukang paket lagi. Ya udah kalau gitu paket internet ada nggak? Punya. Ya udah kalau gitu telepon Clara pakai WhatsApp aja. Emang bisa. Astaga Del, ini udah tahun keberapa? Coba, masa kamu masih nggak tahu fungsinya WhatsApp apaan? Aku tahu, cuma aku taunya WhatsApp itu cuma buat ngechat doang. Aku nggak tahu kalau WhatsApp bisa buat nelpon. Ya udah buruan telepon. Telepon siapa? Nenek kamu Del. Ya Clara lah. Nenek aku Clara. Bima, lu berdua bego banget, kenapa bisa nyasar sih? Gara-gara Rizky nih. Kok aku sih? Kan kamu yang gak tahu Pak Kepala Yayasan dirawat di rumah sakit mana. Berarti yang salah ya Clara. Karena gak ngasih tahu Pak Kepala Yayasan dirawat di mana. Eh anjir, tadi gue udah mau ngasih tahu lo ya, udah gue telpon. Lu nya main nutup-nutup telpon aja. Emang ada yang nutup telpon? Tadi gak ada yang nutup telpon, aku cuma ngematiin. Tambahkanlah kesabaran saya ya Tuhan. Jadi gimana keadaannya Pak Kepala Yayasan? Gak tau Rizky, aku kan baru sampai. Bukan kamu sayang, kita kan baru dateng. Aku nanya Clara. Bisa gak usah pakai kata sayangnya itu. Geli gue dengernya. Nek lampir, kali ini gue setuju sama lo. Siapa yang lo panggil Nek lampir? Woi, gue tadi nanya. Nanya apa lo? Lu lama-lama sama kayak Delima nih, ngeselin nih. Bikin gue darah tinggi aja. Itu gimana keadaannya Pak Kepala Yayasan? Oh gak tahu. Itu papa lagi diperiksa. Kok bisa Pak Kepala Yayasan kecelakaan? Gak tahu, papa belum jelasin. Kamu ini tadi jawabnya gak tahu terus, Clar. Dia emang gak tahu Delima. Masa gue ngada-ngada bilang ngerti, dokter juga bukan gue. Ini dua adik kakak gak pernah gitu, sekali aja gue ngeliat akur-akurnya. Yaelah, berantem mulu kerjaannya. Oh iya Clar, jadi yang bawa Pak Kepala Yayasan ke rumah sakit tadi siapa? Ardo. Om gak apa-apa. Kok masih om sih Del? Iya, om papa gak kenapa-napa. Ya udah terserah kamu lah Del. Saya juga gak apa-apa kok, ini cuma luka kecil aja. Kok bisa kecelakaan sih om? Om, kalau nyebrang gak lihat kanan kiri ya? Emangnya saya kayak kamu apa? Nyebrang gak lihat jalan. Saya lihat tetap, cuma yang namanya musibah mau gimana lagi. Om ini ditabrak apa nabrak? Ditabrak Del. Harusnya om pas mau ditabrak itu menghindar. Yang ditabrak gimana mau menghindarnya Del? Kau kira saya punya jurus 1000 bayangan? Udah Del, lu jangan nanya-nanya lagi. Emang kenapa aku gak boleh nanya-nanya? Bokap gue lagi sakit, ntar lu makin banyak nanya makin tambah depresi bokap gue. Itu ya om? Enggak kok Del. Tuh, mbak kok kelar.
Pak maaf ya, kita kesini nggak bawa apa-apa. Kok bisa nggak bawa apa-apa? Ya namanya juga tadi buru-buru, Pak. Harusnya tadi nggak usah buru-buru. Biar kamu sempat beliin apa-apa buat saya. Kalau bapak baik-baik aja kan? Nggak habis kebentur kan, Pak? Kenapa-kenapa sih? Enggak, ini masih aman-aman aja. Soalnya cuma kebentur sedikit. Ya, nggak gitu sih, Pak. Permisi. Kenapa mata lo? Kok lo bisa nyelamatin Pak Kepala Yayasan? Ya bisa dong, kenapa? Iri ya lo. Pak Kepala Yayasan ini si bapaknya Delima. Nggak tahu gue. Masa lo nggak tahu? Pacar macam apa lo? Gue tahu ya anjing, cuma gue nggak mau ngasih tahu lo. Kenapa? Takut kalah saing lo. Gue nggak mau ya bersaing sama lo. Kita lihat aja nanti. Alah udah, nggak usah macem-macem lo. Gue satu macem aja kok. Ngapain kalian bisik-bisik kayak orang pacaran? Orang ketiga gak boleh gue campur. Kalau berdua itu yang ketiga setan. Ya berarti lo setannya. Anjing. Ya juga ya. Ngomongin apa sih emang kalian dari tadi nih? Lah, dibilangin orang ketiga gak boleh ikut campur. Bandel banget. Gue laporin ke Lima lu Ki ya. Lu selingkuh sama... Capek? Ardo. Dih, najis. HP lu bunyi babi. Oh iya. Buruan itu powerbanknya gue juga mau make. Sabar lah anjing. Halo? Di mana? Halo, di mana? Oke. Tiga kata doang aja. Sok cool lo. Kenapa enggak suka lo? Kenapa disensian mulu sih tiap ada sama gue gitu? Napsuan kali. Anjing, aduh, najis. Brian ada ngeliat Rizky enggak? Ada? Di mana? Di sini tadi ada sih, tapi sekarang udah pergi. Pergi kemana? Ya enggak tahu dong, Del, emang gue emaknya. Rizky kemana ya? Tadi sih ada yang nelpon ya, tapi si Rizky langsung buru-buru pergi gitu aja. Siapa yang nelpon? Gak tahu, Delima, astaga. Maksud kamu tahu, kamu kan temennya. Lalu pacarnya. Oh iya. Emang Rizky gak ada ngasih tahu dia kemana? Kalau Rizky ngasih tahu, aku gak mungkin nanyain ini ke kamu, Bray. Iya juga sih. Tumben lu pinter, Del. Dih, aku kan emang pinter dari lahir. Widih. Emang iya? Iya, dari lahir aku udah paham sama pembagian, perkalian, sin kostan, kimia, fisika, banyak lah. Oh dia mana sih? Ini orang OTW dari Dubai apa mana sih? Ih, udah 1 jam gue nunggu nih. Salsa? Hai. Sorry ya, udah nunggu lama. Baru aja kok. Oke deh, yuk kerjain tugasnya. Kamu gak mau pesan minum atau makan dulu? Kerjain dulu aja deh, biar cepat selesai. Oh, oke. Ini caranya gimana sih? Oh, ini gue pernah diajar sama Delima. Ini X-nya tinggal diganti aja, dipindah ke situ, terus bisa dibagi. Dipindah kemana? Ke angkasa, noh. Dipindahinnya. Ya ke sinilah. Oh, terus. Aduh, habis itu gimana ya? Gue lupa lagi. Ini kalau misalnya ada Delima nih, pasti dia bisa ngerjain nih. Yes, Delima terus dari tadi. Kenapa? Gak apa-apa. Mana lagi yang kurang? Soal ini aja ya. Terus yang ini gimana dong? Habis itu caranya. Ini aja deh, nanti gue tanya ke Delima. Sekarang kita pulang aja yuk. Hah? Pulang? Ya iyalah, lu mau tidur di sini. Ya enggak, tidur di sini juga. Oh iya, lu pulang naik apa? Tadi sih gue naik ojek ke sini, tapi sekarang enggak tahu. Oh iya, kalau gitu naik ojek aja ya, biar gue pesenin lagi nih. Yes. Nah, udah, dapat nih. Udah depan bapaknya. Thanks ya pesanan ojeknya. Gue duluan. Bye. Oke, gue juga mau ke parkiran sih. Yes, kenapa sih si Rizky buru-buru banget kayak lagi dikejar macan aja? Anjir, udah malam lagi nih. Lima masih di rumah sakit enggak ya? Coba gue telepon Brian deh. Halo Brian, udah pulang? Hah, apaan? Si Delima udah pulang. Kok lu tahu sih gue nanyain Delima? Sukun lo. Dukun. Nah ya itulah, dukun lo. Bayi baru lahir juga tahu kali kalau misalnya lu nanyain Delima. Jadi gimana, Delima udah pulang? Udah. Pulang ke rumah kan? Ya gak tahu gue pulang ke rumah ke sisi Tuhan. Tanya emaknya aja sana. Yes, yaudah, bye. Eh, tapi bentar deh, lu tadi kemana aja sih? Ngerjain tugas sampai selingkuh lo. Mata lo selingkuh, ngerjain tugas lah. Sama siapa? Salsa. Nah, kan? Ya, gue ngerjain tugas bareng Salsa karena gue lihat kayak si Salsa ini pinter gitu. Jadi gue buat sama dia aja, karena kan Delima masih sibuk. Ya, setidaknya gue bisa bantu Delima jalur kontak lah ya. So sweet. Ih, jijik gue. Bye. Ardo, makasih banyak yang udah bantu om papa aku maksudnya. Lo tau nama gue? Ya tau lah, kan aku baru manggil kamu. Ini pertama kalinya gak sih lo manggil nama gue? Tahu lupa. Lo cuma manggil nama gue aja, hati gue udah berantakan parah. Hah? Aduh, berantakan gimana? Mau dipanggil ambulan gak? Enggak lah, gak usah. Kalau hati kamu berantakan, proses ekskresi dalam tubuh kamu tuh bisa berantakan juga. Aduh, ini kayaknya otaknya kebanyakan makan buku pelajaran nih. Begini nih jadinya nih. Udah, Del, gak apa-apa, santai aja udah. Oh, oke deh. Aku mau nanya deh.
kok kamu bisa ketemu sama papa? Ya kebetulan aja sih, gue tadi lewat di jalan itu, terus gue lihat, ya udah gue bantuin. Oh gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, karena kita udah ketemu tanpa sengaja 3 kali nih, kayaknya kita emang ditakdirin buat saling kenal deh. Hah? Emang kita belum kenal? Belum. Ya udah, kenalin, nama aku Delima. Bukan gitu. Terus gimana? Coba sini HP kamu. Nih. Ya, mau telepon siapa? Aku enggak punya pulsa. Pakai WhatsApp kok, Del. Oh. Itu HP kamu bunyi. Jangan-jangan itu bisa jadi penipuan loh. Ini nomor lo, Del. Mulai sekarang gue udah mulai save nomor lo di sini. Oh gitu. Udah tidur sana. Nih HP-nya. Gue mau balik dulu ya. Oke, hati-hati Ardo. Gue pinjam stipo tempel dong. Wah, rajin banget kamu pagi-pagi udah pakai stipo tempel aja. Rajin apanya? Orang dia cepet-cepetan datang pagi, itu gara-gara nyalin PR. Kayak gue dong, datang pagi, PR udah selesai. PR apa? PR matematika. Aduh, aku lupa banget. Aduh, kemarin sibuk di rumah sakit soalnya. Nih, udah gue buatin nih tugasnya. Udah kayak tulisan tangan lo ya, walaupun gak terlalu mirip sih. Ya ampun Rizky, kamu gak perlu gitu. Aku kan jadi enak. Udah, terima aja. Makasih. Keajaiban dunia nih, tumen gak manggil sayang-sayang. Ini udah bosen, apa udah males, apa udah putus nih. Brian gak boleh ngomong gitu. Jadi gimana? Kan udah putus. Belum lah. Rizky kenapa lagi ya? Gak tau, moodnya naik turun gitu kayak roller coaster. Ini lagi mens. Enak babi. Rizky kan cowok. Oh iya sih. Kayaknya gue tahu deh kenapa. Kenapa? Dia cemburu tuh kemarin gara-gara ada Ardo tuh di rumah sakit. Hah? Dia cemburu sama papa? Ya sama lu lah, Del. Tapi kan yang dibantu sama Ardo itu papa, bukan aku. Lah, dia juga ya? Gak ngerti deh, gue aneh banget tuh Rizky. Bruno. Hai Salsa. Kenapa? Kemarin pas pertandingan lu keren banget loh. Oh, lu merhatiin gue? BTW, congrats ya, lu kemarin udah jadi juara. Astaga, makasih ya. Iya, gue mau tanya dong. Tanya apa? Gue kurang paham sama ini deh. Lu bisa ngajarin gue gak? Astaga, Sa, lu ke kantin juga bawa buku. Lu pasti kerasukan hantu ambis ya? Ya lu bisa gak? Enggak. Ya udah deh. Makasih ya. Tapi Sal, kenapa? Besok gue bisa ngerjain itu. Tungguin ya. Oke. Delima. Ini perpus bukan hutan. Maaf. Delima, ini aku mau nanya. Kenapa Bruno? Ajarin gue ngerjain soal ini dong. Wih, tumen lu belajar. Ya iyalah. Nah, jadi gini caranya. Rizky, lu mau ngantar Delima? Boleh? Hah? Boleh. Ini pacar lu loh. Jelas ya, gak apa-apa. Yaudah, pulang. Beneran, gak apa-apa. Iya, Del. Rizky. Yah, dia lagi. Pasti mau caper. Yuk, katanya mau ngerjain tugas lagi. Oh iya, yuk. Hah? Yuk apaan nih? Delima lu kemanain, Rizky? Del, sorry banget ya. Kayaknya aku gak bisa nganter kamu deh. Nah, ada Ardo. Lu ngapain kesini? Sekolah lu bukan di sini ya. Gue mau ketemu Delima. Kenapa WA gue gak dibalas, Del? Ya ampun, maaf. Aku belum buka HP dari tadi. WA? Kamu tukeran WA sama dia? Iya. Udah, mending lu anterin Delima ya. Si Rizky lagi sibuk sama tugasnya. Gak usah, aku jalan aja. Enggak, Tuan Putri gak boleh jalan. Sal, nih, pakai helm dulu. Yuk. Yuk, Del. Aku gak bisa kalau cuma kita berdua. Ya udah, gue ikut kalian ya. Yuk. Gak apa-apa, Duh. Kemajuan lah bisa nganterin dia balik. Walaupun bertiga sih.